berpapasan dengan kereta api Bima. Oh iya. Terakhir pokoknya saya dapat. Ya, selamat datang di stasiun Cirebon Kejaksan. Kali ini kita akan naik kereta api nomor 1 se-Indonesia, kereta api Argo Bromo Anggrek dengan relasi Surabaya Pasar Turi sampai Jakarta Gambir. Kita akan naik dari stasiun Cirebon Kejaksan. Tepatnya akan berangkat sekitar 15.15 di jam 3 ini. Oke, kita masuk stasiunnya yuk. Trip report ini bersambung awal dari kereta api Air Langga, jangan lupa ditonton juga. Duluan dulu ya. Ya, makasih. Oke, kita check in boarding dulu ya. Ya, maaf, Pak. Ya, kasih ya, Pak. Yo. Oke, kita udah masuk di peron stasiun Cirebon Kejaksan. Akan disiapkan di jalur berapa? 2 ya di sini. Ya. Argo Anggrek akan dipersiapkan di jalur 2. Kita di XC5 ini pakai tarif khusus, teman-teman, harga Rp165.000 dari Cirebon Kejaksan menuju Gambir yang dapat dipesan kurang dari 2 jam sebelum keberangkatan kereta api ya. Tujuan Jakarta Gambir KA1. Kita rencananya berangkat dari Cirebon 15.15 sedangkan tiba di Gambir 17.45. Kurang dari 3 jam kita sudah sampai di Jakarta. Iya, 2 jam 30 menit. Ya, inilah suasana stasiun Cirebon Kejaksan di jam 3 sore. Argo Anggrek dengan lokomotif stiker dan rangkaian berstiker merah pupuk masuk jalur 2 stasiun Cirebon Kejaksan pukul 15.11. Rencana akan diberangkatkan 15.15. Disambut dengan lagu Kota Cirebon. Wah, kita dapat livery pupuk di kereta kelima. Hore. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang. Kita dapat livery pupuk. Argo Anggrek, teman-teman. Sesi perjalanan Anda sampai di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, kami persilakan. Kita naik di livery pupuk di kereta lima. Jalur 3 langsung kereta api Buarang. Dua, satu, lengkap.
Argo Anggrek papasan kereta api barang di jalur 2 jalur 3 Cirebon Kejaksaan. Argo Anggrek persiapan berangkat. 15.15 tepat pada waktunya. Berangkat tepat pada waktunya. Tinggal Cirebon, kita melaju pulang ke Jakarta. Ya, 10A. Mas. Bapak Alan ya? Iya, benar. Iya. Ya, makasih, Mas. Erlangga tadi. Iya, Erlangga perdana, Mas. Ya, makasih, Mas. Yuk. Kita di eksekutif 5. Stiker luarnya memakai stiker pupuk Agro Solusi. Ini kita di sorry Burem di K1018110 dengan okupansi 50 penumpang di XC5. Pandangan panorama khas Daup 3 Cirebon di sore hari. Sekarang waktu menunjukkan 15.27. Kecepatan stabil di 100 km, maksimal sekitar 110. Melintas langsung Arjawi Nangun 15.28. Kecepatan rata-rata 104-105. Thank you.
Live cooking sampai jam berapa, Mas? Kalau live cookingnya sampai jam berapa, Mas? Sampai habis. Sampai habis ya? Habisnya tadi di mana? Sebelum Cirebon. Oh, sebelum Cirebon udah habis ya? Udah habis, teman-teman. Kita berangkat Cirebon, ternyata sudah habis live cookingnya. Menu-menunya. Kita pesan cappuccino aja ya. Masih ada. Baksonya juga habis. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya, teman-teman, kita di restoran Argo Anggrek. Tapi sayangnya live cookingnya sudah berakhir setelah kita masuk Cirebon tadi. Ternyata diumumin sudah habis live cookingnya. Jadi ya kita seadanya dapatnya cappuccino, teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita dapat cappuccino. Oke lah. Selamat menikmati dari Argo Anggrek di tanggal 1 Oktober. Ya. Jangan lupa nonton live streaming ya, teman-teman ya. Oke, lanjut sampai Jakarta. Lintas langsung stasiun Jatibarang 1542. Sebelumnya kita berhenti di sini saat naik Air Langga. Jangan lupa ditonton ya. Anggrek menikung di Jatibarang. Lokomotifnya 1507 CC206 dengan stiker hari ulang tahun KAI ke-76 dengan stiker di rangkaiannya KAI untuk Indonesia warna merah. Saya di eksekutif 5 mendapat eksterior stiker pupuk yang paling unik di antara yang lain. Kita masuk jembatan Cimanu kalau tidak salah. Oke, lanjut. Cilege 1602 langsung. Kecepatannya 80, ya udah 90 km per jam. 110 km per jam di petak Haurgelis Cilegeh. Argo Anggrek berlari 110 km per jam. 111. Argo Anggrek berpapasan dengan kereta api Kertajaya di stasiun Haurgelis.
Pegadaian Baru 16.15. Berdebu. Sesaat lagi kita akan melewati kuburan kereta api stasiun Cikaum. Argo anggrek melesat dengan cepat di Cikaum. Kecepatan sekitar 110 km per jam. Selamat datang di kuburan kereta api Cikaum, melintas langsung 16.20. Ada Joko Lolono 3 di sana. Pasir Bungur, kuburan kereta api baru. Kuburan kereta-kereta pensiun, Pasir Bungur. Lintas Pasir Bungur 16.23, kecepatan sekitar 115. Argo anggrek melintas langsung Pringkasap. 16.26, stasiun Pringkasap, masih di Daup 3, persiapan masuk Daup 1. Lintas langsung stasiun Pabuaran. Kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan masuk ke daerah operasi 1 Jakarta. Persiapan melintas langsung stasiun Cikampek. Kita sudah berada di perbatasan Daup 3 dan Daup 1. Ya, ini patok Daup 3 dan selamat datang kembali di Daup 1 Jakarta.
Sesaat lagi kereta api Argo Anggrek akan melintas langsung stasiun Cikampek. Saat ini pukul 16.36. Masuk emplasemen stasiun Cikampek. Ke arah sana adalah jalur rel menuju stasiun Padalarang Purwakarta. Ya, menuju ke sana adalah Daop 2 Bandung. Argo Bromo Anggrek melintas langsung stasiun Cikampek 16.38 menit. Kembali di daerah operasi 1 Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju stasiun Dawan, Kosambi, Klari, Kerawang, dan Bekasi, dan akan berhenti di stasiun Gambir. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang tahu kereta apa itu? Baru saja melintas berpapasan dengan Argo Anggrek. Thank you.
Selamat datang kembali di lintas KRL. Saat ini Argo Anggrek sudah memasuki tiang LAA pertama di lintas timur stasiun Cikarang. Kita bertemu KRL lagi teman-teman. Ada 6024 di sana. Wah, favoritku guys, 6024. Lintas langsung Cikarang 1704. Dan di sana juga ada terlihat kereta api lokal. Dan kita berpapasan dengan kereta api Argo Sindoro dari Gambir tujuan Semarang Tawang. Kecepatan 100. Papasan KRL TM 6023, 6032 arah Cikarang. Kecepatan mulai ditinggikan ke 110. Melintas PJL 81. Full speed, Anggrek. Argo Anggrek melintas langsung Bekasi 17.15 kecepatan 103. Stasiun Cakung 17.18 berpapasan dengan kereta api Bima.
kayaknya gue cari tuh. Jalur rel tujuan Bogor Sukabumi menuju selatan. Nanti kita pulang lewat sana. Ya, Manggarai Elevated yang baru diresmikan, yang baru digunakan operasionalnya 25 September kemarin. Untuk KRL tujuan Jakarta Kota Bogor, sementara yang di bawah untuk KRL dari arah Sudirman. Kita langsung stasiun Manggarai 1731. Gambir 1737 awal 8 menit berangkat Cirebon tepat awal 8 menit masuk Gambir jalur 2. Awal 8 menit, jadwal 17.45, tiba 17.37. Ya, terima kasih Eksekutif 5 Argo Anggrek dengan livery pupuk. Kita ke depan yuk, ke lokomotif
eksekutif 4-nya livery merah KAI untuk Indonesia. Stasiun Gambir sore hari penuh dengan traveler-traveler dari Surabaya. Masuk di jalur 1 kereta api Argo Parahyangan. Dari Gambir tujuan kota. Hahaha. 6017 Cikarang. R1 persiapan berangkat tujuan kota, pulang Dipo. Oh iya. Terakhir pokoknya saya dapat. Oke. R1. Berangkat. Naik, yuk.